gimana rasanya Romo Gunawan dihantar dan kemudian ditinggal pulang. Jangan lupa subscribe, klik like, komen, share. Jumpa lagi dengan saya Romo Teo dan Romo Pepi di channel kesan kita Cafe Pastor, tempat nongkrong orang muda ngopi sambil ngobrolin iman. Nah, hari ini spesial Romo ya. Hari ini kita akan mengantar Romo Gunawan untuk menuju tempat tugas baru. Manakah itu, penasaran? Saksikan terus perjalanan kami ya. Nah, nanti gimana rasanya Romo Gunawan dihantar dan kemudian ditinggal pulang? Nah, ini kita. Gitu aja. Yeah. Sedih enggak sih, Mo? Sedih sih. Cuman kan memang enggak boleh sedih, nanti enggak mudah beradaptasi di tempat yang baru gitu. Beradaptasi tempat baru ya. Jadi kita berdoa agar Romo Gunawan segera kerasan di tempat tugas yang baru. Tugas bukan hanya soal tempat tugas yang baru, tapi dengan tugas yang baru juga. Semoga cepat nanti kerasan. Apa tugas barunya? Nanti kita tanya ke Romo Gunawan juga. Oke. Nah, terus anu juga Romo, pindahnya juga nggak jauh-jauh. Nggak jauh. Kalau kangen kita bisa ketemu. Nah, betul. Ini Romo Gunawannya masuk mobil guys. Kita tanya. Halo Romo Gunawan. Halo. Gimana perasaannya? Sedih apa enggak mau pindah? Sedih, ada sedihnya juga, ada senangnya. Ada senangnya. Sedihnya kenapa? Sedihnya ya harus melepaskan kan cinta yang lama. Cinta pertama ya. Cinta pertama. Dan menuju pada cinta kedua. Cinta selanjutnya. Ini dapat gelang dari Wawan. Dapat gelang dari Wawan. Gelang ini katanya jimat. Jimat supaya banyak cewek. Enggak tergoda. Oke. Okay. Ini kayak pelindung gitu. Enggak tergoda sama cewek tapi menggoda. Bagus deh. Mana Mas? Oke, mantap ya. Ada artinya enggak Romawan itu? Artinya apa? Ya itu, semakin banyak merapalkan dia makin fides. Kok fides? Iman. Nah itu, ini kayak jimat itu ada kayak spell, mantra. Iman. Oh, gitu. Mantap. Oke, setelah itu kita ikuti perjalanannya sampai tempat tujuan. Belanja dulu untuk oleh-oleh Romo Has. Ini bersama Suster Rita. Itu buka pintunya. Sama Suster Rita ini, dan Suster Clara. Nah ini Romo Rektor. Kita mau nongkinya lu Romo, untuk belanja lu Romo. Iya apa sih Romo ya? Kerupuk. untuk Romohan semua ya? Iya, Romohan sama Romo Dumi. Sama Romo Dumi Dokter Paroki Yakobus. Mau beli tahu goreng. Apa Romo? Gedok pisang. Kas Kediri. 30.000. Oke, sekarang kita mau membelikan hadiah untuk Romo Gunawan. Mau kasih oleh-oleh untuk
Romo parokinya yang di tempat biar kuat dengan. Biar kuat. Kalau ini buat kita-kita yang di mobil biar seger, biar sehat, biar kuat. Kui. Kita sudah belanja. Halo, Sobat Pastor, kita sudah belanja untuk oleh-oleh. Saatnya kita berangkat lagi dari Kediri menuju ke Tempat yang baru. Tempat yang baru. Kertosono dulu. Lewat Kertosono. Jod janjiku dulu. Waduh. Lewat sana, okay. Nanti baru tempat yang baru. Siap. Oke, Sobat Pastor, ini kami sudah belanja oleh-oleh untuk Romo Has. Ini menu perjalanan lanjut sampai di Kediri. Kita akan masuk tol Kertosono. Oke. Bersama dengan rombongan ada dua mobil yang di depan, ada mobilnya Suster dan Romo Novi. Yang di sini saya Romo Brawan, Romo Bembong, Romo Wan. Ini mobil Kaisar. Ranger. Oke, ini sudah sampai di Surabaya. Habis kita mau makan dulu. Habis makan langsung nganter Romo Gunawan. Sekarang jam. Apakah Romo Gunawan akan menangis nanti ketika ditinggal pulang? Tonton sampai akhir. Datang Romo Gunawan. Apakah Romo Gunawan akan menangis ketika kami tinggal pergi, ataukah dia akan bahagia karena berpisah dengan kami? Ini kita jalan menuju ke Pasuruan. Yakobus bersama. Sedih, Rek. Perhatikan baik-baik. Mikro Hai. Ya, Tri. Gimana Romo? Kabar rumah baru? Iya. Ini saya juga dari Sorok. Oh, dari Sorok. Ini enggak mau pulang dia. Senyum. Yuk, kita naik lift menuju lantai 3, guys. Ayo, lantai 3. Kuat semua ya. Pasturannya di lantai 3. Lantai 3 kita. Pasturannya lantai 3 apa ya? Iya, lantai 3 pasturannya. Lantai 1, lantai 2 itu tempat bidang sumber, bidang apa, bidang apa, bidang kantorannya ya. Kantorannya. Pertemuan-pertemuan. Ambil beras di mana? Ambil beras di bawah. Nah, ini kita sudah sampai di pasturan. Cari jalan.
Hans. Burung. Nganter mau? Di kamera. Di vlog mau? Masuk TV. Kamar-kamar, di kamar. Wih, biasa kayak tidur sini juga kalau Mina. Barangnya. Kok tiba-tiba sudah banyak ya, Mo? Iya, memang sudah persiapan batin. Ini rumah Domi. Kamu, halo. Halo. Rumah Domi. Malah kontak kok. Para seminaris, ini Romo menyiksa Romo seperti ini. Lihat perutnya Romo ini. Perutnya kecil lah. Isinya udah main bakpo ini. Iku habis eksternal ini, Internal lah. Bisa dicopot. Ya nyolong HP-ku. Biar ini. Kalau lain dulu. Gua dikai thumbnail lah ya, dikai ini ngarep dulu. Tapi buat pembinaan gak? Ini sebagai bentuk kasih sayangnya buat. Ini penyiksaan yang bulinya gini. Sampai dulu mau. Mau. Sampai bau enggak? Iya. Yo. Mau gunawan. Ya. Sama jelas ya mengantar. Ya saya sendiri. Enggak lah, ada orang fans. Ada orang fans. Ya, semangat mah ya. Jadi sedih gitu loh. Ya, semangat tuh. Nanti ketemu lagi ya. Ini balik saja. Balik ke Garum lagi lah nih kangen ya. Nyepi ya. Ya. Oh, thank you. Ya, thank you. Yuk. Oke, ya. Udah, ngobrol oke. Thank you. Ya. Nagun. Nah, nyokap bokap pep. Yuk. Oke, okay, yo. Yo, oke, beres, oke. Semangat, mau. Bye. Semangat juga. Yo. Sun, bro. Ya, bro.